كتاب الأذكار النوابع وصلة بالأمر بالإحماس وحسن النيات في جمع الأعمال الظاهرة والخفية ini pasal yang pertama atas perkara ikhlas dan baiknya niat di dalam seluruh amal yang zahir maupun yang samar. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hanifa. Wa ma umiru dan tidak diperintahkan kalian semua illa liya'budullaha kecuali supaya beribadah kalian semua kepada Allah khalik ikhlas dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penapa. Wa qala ta'ala la yanalullahu lahumha wa la dimalati yanalu taqwa minkum. Sekali-kali Allah tidak memperoleh daging-daging apanya, daging-dagingnya, darah-darahnya, tetapi yang diperoleh adalah ketakwaan dari semuanya. Surah Al-Hajj. Akhbaruna Syekhuna Imam Al-Hafidz Abdul Baqir Al-Khalid bin Yusuf bin Sa'd bin Husain bin Mufarrad bin Qatr Al-Muqaddasi An-Nabulisi Sumat bin Siki radhiyallahu anhu akhbarana Bulyaman Al-Kindi akhbarana Muhammad bin Abdul Bati Al-Ansari akhbarana Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Jawhari akhbarana Abu Husain Muhammad bin Mudhafar Al-Habib akhbarana Bakar Muhammad bin Sulaiman Al-Wasiti haddasana Abu Na'im Ubayd bin Hisham Al-Halif haddasana Ibn Mubarak An-Yahya bin Sa'id Al-Ansari An-Muhammad bin Ibrahim Al-Taymi An-Alqamah bin Waqas Al-Laysi An-Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات sesungguhnya seluruh amal itu tergantung niatnya wa inna li kulli imrin ma nawa dan setiap perkara itu adalah apa-apa yang diniatkannya wa man kana hijratu ila Allah wa rasulih barang siapa hijrahnya itu tujuannya Allah dan rasulnya maka hijratu ila Allah wa rasulih maka hijrahnya itu adalah Allah dan rasulnya dia akan mendapatkan Allah dan rasulnya akan mendapatkan pahala. Memangkan hijrah ila dunia syubha. Kalau tujuannya adalah hijrahnya untuk mencari dunia, mungkin dirinya mendapatkannya. Aukim rohatin atau tujuannya untuk perempuan yang kihuha yang dia nikahkan, baik hijrah ila mahajarilah, maka hijrahnya itu ya apa yang dia tuju hijrahnya. Hadza hadis sahih muttafaqun ala sihhati. Ini hadis sahih yang muttafaq atas kesehatannya. Mujmu'an 'ala 'azami mawqi'ihi wa jalalatihi. Wa hadzal hadis ini adalah salah satu hadis alladzi 'alaihi madarul Islam. Yang dengan ini hadis, ini menjadi perputaran Islam. Wa kana salafun tabi'uhu min al-khalaq. Dan ini menjadi ulama-ulama salaf dan pengikut-pengikutnya dari ulama khalaq yastahibbuna istiftah al-musannafati bi hadzal hadis. Mereka menyukai untuk membuka seluruh karangan-karangan kitabnya dengan ini hadis. Tanbihatul mutali' ala husni niat, mengingatkan untuk melihat atas baiknya niat. Wa timami dan pentingnya ini niat. Bidzalika wa i'tina' dan bersungguh-sungguh di dalam masalah ini. Wa rawana 'Imran bin Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, man arada yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis, maka hendaklah dia memulai dengan ini hadis. Qala Rasulullah al-Khattabi rahimahullah kana al-mutaqabbil min sunnatina yastahibbuna taqdima hadis al-amal binniyat apa maqbul syekh untuk menjadi kedepannya atau yang paling utama dari tiap-tiap perkara yang sah dimulai wa yattabi min umuri din wa umuri al-hajj ila fi jami' anwa'iha wa ballaghana 'an Ibnu Abbas dan sampai kepada kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anaka inna ma yufatu rajul ala qadri niyati sesungguhnya seseorang itu terjaga atas kira-kira niatnya seseorang rajul tadi wa qala ghairu inna ma yufatu nas ala qadri niyati begitu juga manusia itu akan diberi ya tergantung daripada tingkat niatnya tadi wa rawana anisat al-jarir tadi abi ali al-fudail bin iyad rahimallahu qala tarkul amal ajrin nas riya orang meninggalkan amal tapi karena manusia itu hukumnya ria. Wal amal yajrina syirk. Orang amal tapi karena manusia itu syirik hukumnya. Wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah agar supaya kamu selamat dari keduanya. Dari karena manusia atau amal kamu meninggalkan tapi karena manusia. Qala Imam Hasan Muhasib rahimahullah. As-sadiq wal ladzi la yughallu kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli sulahi qalbi
ولا يحب اطلاع الناس على مساقط الضر من حسن اعماله ولا يقرأ أي يطلع الناس على السيء من اعماله. Orang yang benar adalah alladzi la yubali, dia tidak akan memperdulikan al-kharja kullu qadri, apa tiap-tiap derajat benihnya di qulubil khalqi, di hati manusia, min ajli salahi qalbi, daripada arah kebaikan hatinya. Dan dia tidak menyukai untuk dilihat manusia atas timbangan, walaupun setimbangannya apa itu setimbang perkara kecil, min husni amali, daripada kebaikan amalnya. Wala yuqra yaqul an-nas ala sayyi min amali, dan dia tidak apa susah untuk diketahui manusia atas kejelekan daripada amalnya, dia terjelek orang dan sebagainya dan sebagainya. Wa an Khudaybah al-Maras rahimahullah qala al-ikhlas an tastami af'al al-'abdi fi dhahir wa batin. Menurut Khudaybah al-Marasi, yang dinamakan ikhlas itu apa? An tastami, agar supaya kamu sama af'al al-'abdi, pada perbuatan-perbuatan perbuatannya hamba orang lain, di dalam keadaan dhahir atau batinnya. Hati kita ini sama dengannya. Wa ra'ayna Ustaz Abdul Qasim Qasim rahimahullah al-ikhlas ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'atil qasdi. Orang ikhlas itu ya memang tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ridha-Nya Allah di dalam taatnya, ketaatan kepada Allah tujuan utamanya kepada Allah. Wa ini dari doa ada takarruf, yang dikerjaki dengan ikhlas itu adalah untuk takarruf kepada Allah dunia syam, tidak yang lain, tidak yang lain. Jadi kalau kita mengabdi, menghamba, beribadah dan sebagainya, tujuannya untuk karena menjadi mabodillah. Man tasanna'a bimakruhi, barang siapa tasannu, buat-buat, membuat-buat karena makhluk, buat-buat karena makhluk, tasannu itu ya semua pokoknya karena action, karena untuk jadi apa, dan untuk jadi apa, dan untuk jadi apa. Orang yang bisa bimakna juga aku mencari pujian yang jelas menurut manusia, al-mahab bagi matkin melkab, atau dia menyukai pujian daripada makhluk, atau makna dengan ma'an, atau seati daripada itu siwa takaruk, selain takaruk kepada Allah. Itu berarti tidak ikhlas. Orang yang memang pujian daripada makhluk itu berarti tidak ikhlas. Waqala sayyidina Al-Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-Qasusul rahmatullah nadu alaqan fi tafsir ikhlas falam yizidu gairahaya antakuna harakatu wa sukunu fi sirri wa alaniyah illahi ta'ala la yumazijuhu nafsun wala hawan wala dunya. Orang ikhlas itu menurut Syekh Al-Jalil Muhammad Sa'adun Abdullah Tustur itu adalah agar supaya kamu, seluruh gerakan kamu, seluruh diam kamu, di dalam keadaan rahasia kamu, di dalam terang-terang kamu, karena Allah SWT tidak dicampuri dengan nafsu, tidak dicampuri dengan hawa, tidak dicampuri tujuan dunia. Inilah yang dinamakan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala